Ditahannya Stephen rupanya tak lantas membuat proses hukum antara Jessica Iskandar dan terpidana berakhir. Sebaliknya, pihak Stephen telah melaporkan Jessica dan Vincent terkait pencemaran nama baik. Pihak Vincent merasa dirugikan nama baiknya ketika dijemput pihak Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta pada Februari lalu. Jessica Iskandar datang dengan membawa media. Media, di situ jelas klien kami dibilang sebagai penipu, kembalikan mobil, ya, kembalikan uang saya yang dikatakan jeripayah. Jeripayah dia kerja dari zaman dia dulu. Nah, ini kan semacam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan itu terbukti putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan itu tidak ada satu unit mobil pun. Ya, satu unit mobil pun tidak ada. Bahkan pengembalian unit mobil pun tidak ada.